1, 2, 3 dalam keadaan estetik, tidak cuba mendekatkan diri di antara kawannya ataupun rakan-rakannya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tempat pertama saya oleh Nia melayakkan diri kepada Lexman Amani. Saranda di tempat keempat, Sheila di tempat yang keenam, Halisha di tempat yang kelima. Spek open, tiada limit, hanya umur sahaja yang membandingkan mereka. Mari kita lihat tenaga siapa yang boleh mendapatkan tempat pertama untuk final novice ini. Rider standby, Mbappa di belakang garisan merah. Terima kasih. Riders, ready! Itu dia cerita nih, orang kata menaikkan semangat atau tenaga. Ah! Lakukan sampai. Teruskan, anak-anak. Kalau ada yang ikut, akan jatuh diri. Teruskan, bola, bola. Dapatkan tempat pertama. One more final round is open, guys. Untuk dinobatkan serangan pertama paling non
Agus di Alba Expo Puspa Challenge 2023. Siapakah yang akan didapatkan champion atau pertama pertama untuk final lobby? Itu dia ketibaan yang pertama. Siapakah ini? Tempat yang pertama untuk final novice. Tanya diucapkan kepada semua rider-rider yang ada. Tempat kedua. Kita kali open girl. 6 rider akan dipertandingkan untuk menang. Salah satu saja yang akan merangkul pingat champion ataupun pingat nomor 1 untuk kategori open girl ini. Cepat. Final expert ini di lane 1, OG01 Nia dari Ada Cycle. Lane 2, OG09 Zahra dari M8 Malaysia. Lane ketiga, OG02 Amani Girls Power. Lane keempat, Widat dari Ada Cycle. Lane kelima, OG10 Aisyah Lopez dari KL Rocket. Dan lane keenam, Nela dari Jebat Rider dengan plate-nya OG04. Baik, semuanya sudah bersiap. Rider standby. Power habis. Riders ready. Kebaran sekian terasa. Itu dia 5 bersaing untuk selekoh yang pertama. Kebaran makin terasa apabila mereka mendekatkan diri di antara satu sama lain. Yang memisahkan mereka hanyalah di selekoh dan straight line sahaja. Mampukah dia untuk melekalkan posisi? Sokongan demi sokongan diberikan oleh parents dan juga keluarga yang hadir pada hari ini untuk mereka menaikkan semangat untuk merangkul pingat nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 untuk open girl ini. Di hujung-hujung jatuh. Ini dia tempat yang pertama sebagai orang kecima. Siapa dia? Ini dia Nia dari Ada Cycle, tempat yang pertama. Dan yang kedua Aisyah dari K Rocket, tempat yang ketiga. Zara, tempat yang keempat Amani. Dan tempat lima Widat empat, maafkan saya. Widat tempat keempat. Amani tempat yang kelima. Dan yang keenam Nela dari Jebat Rider. Jangan berserik, ini bukanlah tanda Rosina. 16 Widan dari Ada Cycle. Dan tempat ketiga dimenangi oleh pemenang plate bernombor OG09 Zahra dari M8 Malaysia. Tempat kedua untuk diri final expert pemegang plate OG10 Aisyah Lopez dari KL Rocket. Besarnya spek. Dan tempat pertama final expert open girl dimenangi oleh pemegang plate bernombor OG01 Nia dari Ada Cycle. Baik, tanya diucapkan. Ingat jangan balik tau. Lucky draw last kali tu baik. Memang baik. Hey, ini